Saya mau cerita sedikit ya soal peta. Siap, Bung. Beberapa tahun yang lalu, di mana ada Pak Agung Gumelar dan rombongan, ada jenderal, ada Bu Agung, apa, saya diundang di Kusuma Wicitra. Iya. Terus, ada salah satu bapak yang ngomong sama saya, Pak, menurut Pak Tommy katanya pemberontakan peta Blitar itu yang membocorkan Pak Wahono. Enggak, saya bilang pembocoran peta Blitar itu tidak ada yang membocorkan. Yang salah itu Supriyadi menghubungi Bung Karno. Karena Bung Karno itu kan yang mempromosikan berdirinya peta pertama Gatot Mangkoepradja dan Ki Hadjar. Bung Karno enggak setuju. Waktu itu katanya Bung Karno waktu pulang ke orang tuanya, keluarga, terus Supriyadi dan beberapa kawannya itu menemui. Mungkin di situ ada sedikit keras itu berarti ya mungkin jangan dipisui di pegundane terus terang karena saya punya alasan dari dancunya itu Surahmat itu waktu datang ke Nganjuk dari dancu Surahmat itu kan masih keponakannya bapak gitu. Datang ke Nganjuk yang pakai motor sespan bersama Supriyadi yang mengendarai motor sespannya itu Pak Muradi itu, gitu. Nah, dari Dancu Surahmat ngobrol sama bapak di depan, Mas Pri ngobrol sama ibu di belakang. Nah, saya ditanya sama Mas Muradi, oh, gak sekolah, Dik? Gak lorong. Nah, Mas Muradi itu tidak diajak masuk, hanya ditunggu di luar. Sebentar kemudian kok terjadi ribut-ribut di depan, di dalam itu. Antara Supriyadi dengan Dadanto Surahmat. Wah, dipegundal-pegundalnya terus ibu itu, loh, Pri, piye to mbek komandan wek dulur tuwek kok. Wah, sudah enggak karo-karan terus. Bapak menuju ke belakang toh maksudnya Pak Rahmat itu maksudnya mau minta izin mau pulang toh. Nah, itu. Jadi kalau saya hubungkan bahwa dengan Bung Karno itu ya mesti ya dipegundal-pegundalnya wong Bung Karno dulu kan ya tahu ya. Sendiri lah ya, ke Jepang dekat ya. Nah, karena itu Bung Karno kan juga merasa bertanggung jawab karena ikut mempromosikan itu toh ya. Dan dia tuangan. Terus Bung Karno mencoba menemui komandan-komandannya dari Jalan Surabaya terus dipetong di sana. Kemungkinan terus diambil jalan keluar. Ini kan sudah kira-kira akar rumput sudah mulai dengar semua toh ya. Supriyadi kan menjadi wakil aja tuh ya toh menemui. Terus dia kata, Jer Basuki mau beo harus ada korban. Kalau menyelesaikan itu mesti ada korban toh. Enggak bisa. Nah, makanya dibikin menurut saya ya, dibikin latihan gabungan di Tuban itu. Pernah dengar toh? Pernah. Nah, dadan-dadan lain sudah dihubungi. Terus dari Blitar yang rombongan dari Blitar menuju ke Tuban, belum sampai ke Tuban di stop pulang. Sampai di sini katanya sudah surup. Supriyadi sudah mulai panik. Kita sudah ketahuan. Gak iso pri iki bocah-bocah kesel ya, mungkin gak makan kok ya pulang pergi gitu ya. Bocah-bocah kesel. Akhirnya perintah yang lain itu dikeluarkan, nggak tahu perintahnya apa, tinggal kompinya Supriyadi, kompi bantuan tempur itu kan punya alat apa, senjata mitralio dan mortir toh, otomatis kalau ada apa-apa kan yang itu kalau penting baru minta bantuan perlu, logikanya kan begitu. Iya. Nah, sudah menjelang pagi, dikasih tahu ada yang beritahu, kamu besok mau dijemput. Mau dilututi sama Kempete yang akan datang pakai kereta api satu kompi. Terus keluar bongkar gudang senjata. Ternyata senjatanya itu cuma dikasih satu magasin. Terus menuju ke satu-satunya jalan kalau
gereja kan satu-satunya perlindungan pertama kan hutan. Kalau ya, ke kampung kan mesti ketawa hantur. Nah, ke hutan Sumberingin Maliran itu. Ya. Sampai di sana yang sudah dikeluarkan tadi sebetulnya ketoke parane ngetan ini. Sudah melingkar ngepung sana. Yang ke selatan juga gitu, Tugu Rante terus ke Maliran. Nah, jadi semua memang sudah siap di siap di anu. Berarti sudah anu kan sudah diatur sih. Ya, sudah diatur. Ya. Nah, kalau dulu alat komunikasi itu canggih. Ada, itu tak kira nggak bisa di, ya, ya. Dikerjain itu. Nah, karena kepung ring pertama ya kawan sendiri, tapi di belakangnya itu satu kompi JPTA apa KMPT ya. Itu bilang. Terus ring ketiga itu baru dari dan lain Tulungagung yang katanya mau sana itu ya, ya. Ngepung semua itu ya berantakan. Berarti ditembak di Sumberingin itu kong terakhir ya, ya. Menurut jenengan ya, ya. Terus saya pernah bilang sama Pak Jarot waktu berapa tahun yang lalu itu Sumberingin itu gak hanya anu Pak rata di Gilesteng, jadi sudah mati dijejer Gilesteng, hanya ditutup daun. Semua itu Bu? Iya. Termasuk. Jumlahnya berapa kita nggak jelas. Saya yakin Soekarno masih dapat laporan akhir tuh ya, mau dia ikut penyelesaian itu toh. Nah, bupatinya itu waktu itu KRT Priambodo. Itu lulusan Akademi Militer Breda Kapten Kavaleri. Terlibat. Iya, iya. Itu dihajar di pendopo kabupaten itu. Blitar sih. Ha, Algojonya itu saya tahu karena sebelum datang ke Blitar itu ke Nganjuk dulu meriksa ibu saya. Jadi tidur pakai cawet dikawal P6. Ibu getak-getak sampai nangis. Tapi nggak dianu, nggak dipukul, nggak pokoknya yeah. Dikira-kira. Nah, yang meriksa ibu itu, yang pernah itu Pak Pangeran Jatikusumo itu kan juga pendidikan PETA angkatan pertama bersama dengan bapak saya itu, yeah. Lulusan terbaik sama dengan bapak. Terus Shimizu itu orang Jepang yang bisa bahasa orang Jepang yang Islam ya, tapi mereka itu bagian apa ya, propaganda apa-apa itu, ya pejabat tinggi ya, Jepang. Nah, waktu pemberontakan itu, bapak kan pergi ke kantor pagi, di kantor itu telepon aja ke rumah, PETA Blitar berontak. Habis itu sudah putus, nggak tahu kemana, hilang, jemput. Berarti terakhir itu? Nah, jemput, ternyata ditaruh penjara Kediri. Iya. Nah, saya bilang terus terang, ini yang kalau seandainya Bung Karno itu sudah tahu laporan itu, mestinya dia itu buka. Tuh, ya. Yeah. Tapi karena Bung Karno itu matanya micek, bukan micek, yeah. Nah, enggak anu toh. Iya, yeah, iya. Yeah. Bung Karno yang kan waktu itu kan dituakan, toh. Yeah. Kalau dia enggak ber apa? Enggak reaksi sama sekali kan yang bawah kan enggak berani ngomong. Iya, yeah, siap. Nah. KRT Priambodo itu isunya waktu itu gara-gara dia itu korupsi. Di lawan korupsi sing ngajar Algojo di ceklek-ceklek di pendopo. KRT Priambodo itu masih ada hubungan dengan saya punya kakak ipar, jadi bukan orang lain lah. Ya. Saudara-saudaranya yang ada di Panjenor. Dulu saya dengar waktu itu kan korupsinya Sarung Samarendal. Korupsi saya nggak ngerti ya, oh pokok Sarung Samarendal. Ya namanya orang iya. Dulu kan kabupaten itu kan tertutup sekali toh, belakang depan tertutup. Wong
kita masuk ke kabupaten, pindah ke kabupaten Blitar itu November 45, bapak saya Bupati Blitar itu. Jadi waktu bapak dilepas dari penjara di proklamasi itu dilepas, ditarik Bupati Kediri. Hanya beberapa bulan ditarik Bupati Blitar merangkap wali kota, November 45. Iya. Jadi, nah, yang ngomong saya ini waktu itu sudah SD kelas 1. Yang ngomong saya ini Pak Hub itu upas tua yang mengalami zaman Pangeran Sosrawijaya. Jadi saya banyak tahu. Dia yang menceritakan soal kejadian itu. Iya. Mbah Kung itu terakhir ketemu sama Pak Supriyadi di Nganjuk, Kung. Iya. Waktu itu pamitan, Kung, pernah? Nah, waktu mau berontak itu pamitan. Tapi kita nggak ngerti. Dulu kok dijejer itu, jadi sesudah kita besar itu baru. Itu dulu kok dijejer itu. Nah, itu pamit sama adiknya itu. Di situ komentari satu-satu itu. Padahal itu pamit. Nah, pamit. Terakhir. Tapi waktu itu kita ini nggak pernah ketemu sama Supriyadi, Kung. Supriyadi itu. Dulu kan bapak itu pindah-pindah tuh ya, kan? Dan Supriyadi sekolahnya kan masih tidak di satu tempat, masih dikoskan di kota besar. Bapak itu, jadi gini, Supriyadi itu kelahiran 13 April tahun 32, 23. 23. Ya, di Trenggalek. Waktu ibunya melahirkan adiknya, itu bedo. Jadi terus Supriyadi itu dititipkan ke Supriyadi dan adiknya dititipkan ke yang itu sudah pensiun, yang itu dulu Asisten Medono Bandung Tulungagung, pensiunnya di Kedungwaru. Itu situ bapak disekolahkan lagi ke Sukabumi Sekolah Polisi sampai ofisir, baru pindah ke Kejaksaan. Wajahnya Pak Supriyadi seingatnya Mbah Kung ini sama kayak wajah, enggak ingat itu cuma sebut ya itu aja pas dia anu nah. Dia kan bapak kan kalau bapak pindah itu kan sekolahnya dia kan juga nggak bisa diajak langsung toh, jadi dia titipkan keluarganya Surahmat tuh dari Trenggalek pindah ke Pagu Kediri ya. Pagu Kediri itu dia titipkan, nah, baru nanti pindah dari Pagu pindah ke Ponorogo itu ya sekolah kan nggak bisa langsung pindah, kan, titipkan keluarga-keluarga gitu. Nah kita yang kecil-kecil itu juga nggak pernah, pernah ketemu mukanya kayak apa itu. Ini kan udah 77 tahun lebih ya Kung peristiwanya, berarti sudah. Seharusnya sebenarnya sejarah itu memang harus dibuka. Dibuka, harusnya dibuka. Coba toh, orang tuanya apa enggak? Kita ini dikan main-mainan coba. Waktu Supriyadi berontak itu yang datang ke bapak ibu itu kan macam-macam orang. Ya. Kong, kan memang tokoh Pak Supriyadi ini kan sangat besar ya Kong. Nah, banyak orang-orang itu yang mengaku kalau saya itu Supriyadi dan sebagainya. Ada nggak yang bikin Mbah Kung bisa mematahkan perihal kalau ada orang yang ngaku-ngaku Supriyadi ini apa Kung? Kuncinya nopo? Ben? Ya gampang aja kalau saya loh ya, kan sudah gede ya, waktu itu sudah gede, gampang aja kan semua orang yang ngaku-ngaku itu sudah mempersiapkan ceritanya apa itu komplit lah ya, ini. Waktu siapa itu Handaryoko siap ya Kung datang ke sini dibawa ke pusat perpus Bung Karno tuh dia cerita macam-macam saya gampang saya tanya latar belakang sekolahnya di mana gitu tanya terus saya tanya apa itu waktu di Bosvia, ya. Gitu. Tahu, coba jelaskan salah satu guru saja, guru Bosvia yang Pak kenal. Wah, saya ini mau di mereka apa? Gak bisa, saya ini bau potong leher saya kalau saya ngambil. Lalu saya coba tanya, bisa sebutkan salah satu guru aja?
saya pancing, orang awak, coba ada enggak yang kenal, masih ingat. Nah, jangan, wah lantas anak-anak yang itu, kamu menipu, ribut. Terus yang membawa itu kan Romo siapa itu? Iya, pokoknya itulah. Terus dia itu keluar takut. Mana? Padahal dia apa sih? Padahal dia sudah membawa bukunya itu yang mau dijual itu. Memang ada bukunya kok. Itu. Saya kalau yang orang ngaku-ngaku itu sudah siap dengan cerita pembantunya siapa ini, komplit rumahnya itu. Dia kan lupa. Saya tanya gurunya, salah satu gurunya aja masih ingat nggak? Nah, ternyata nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Mbah Kong berapa saudara Kong yang ini? Mbah Kong berapa saudara yang 11. Jadi sebelum Supriyadi berontak itu yang satu mati dulu, yang di pelayaran Tegal. Itu meninggal berapa hanya kira-kira nggak sampai sebulan tuh terus Supriyadi berontak ini. 11 ya Kong. Yang pertama Haryono itu yang pelayaran itu, kemudian adiknya Setiani, Setiari, Setiautomo, Wiyotoprojo, Setiono, Harsoyo, Suroto, terus Setiarti, Sujono, Didik Hadiono. Yang masih hidup tinggal berapa? Yang sekarang hidup tinggal 5. Harsoyo, Suroto, Setiarti, Sujono, Didik. Di Blitar ada 3 orang ya, Bung? Ya. Berarti selama peringatan pemberontakan PETA ini, Mbah Kong, apakah nggak ada apa ya sambang menyambang dari Pemkot Tekah atau pemerintah terkait Kong untuk kesini mungkin? Enggak. Enggak, enggak. Jadi mungkin ya wis. Mungkin sibuk gitu ya, Kong ya. Gue kan sama seneng gak diundang. Siap. Lagi hutan-hutan itu. Mbah Kong, ini rumah peninggalan Pak Termaji. Ya. Nah. Dibeli tahun 32 waktu Bapak jadi Hufjaksa di Kediri. Gajinya Hufjaksa itu lebih gede dari gaji Wedono. Wedono itu cuma 400 golden. Berarti kalau Pak Supriyadi apa pernah mampir ke sini? Enggak pernah. Enggak. Tapi waktu berontak itu Pak Darmadi ya di sini. Enggak. Kan dianjuk. Iya. Nah. Oh iya. Oh. Jadi kita menempati rumah ini sesudah pensiun. Ini dulu rumahnya orang Belanda toh? Iya, cerita. Belanda. Awet pun. Ada ceritanya kenapa pakai rumah ini Bapak ini? Karena dulu kalau makan di depan itu kan itu rumahnya orang kaya saat itu, bikin warung. Jadi anak-anak kawan-kawan sekolah, iya. Itu kalau makan di situ tuh, Bapak itu di ledek sama gurunya, gurunya Belanda. Inlander mangani wis benggol, wanteng gurunya. Gebyak. Terus waktu itu Bapak apa itu yang itu masih jadi Menteri Jati di Lodoyo ya, gak masuk sekolah. Ya. Itu gurunya Belanda diajar diadam, ngoteng yang geblak. Terus yang putri kendal. Kenapa gak sekolah itu? Bendi datang ke sekolah nabrak, ini anakku orang sekolah, tambah paling itu. bukan apa loh, tambah. Kenapa? Mbah Kong, waktu veteran-veteran yang mantan PETA, rekan-rekannya Pak Supriyadi, apa ya pernah mampir ke sini? Maksudnya ketemu jenengan di mana? Ya ada beberapa. Okay. Nah, di sini ya. Bekas Pangdam Siliwangi, ya. Pak Witono itu tahu? Pernah dengar saya. Ya, adiknya itu kan Widodo itu ya satu angkatan dengan kita. Ketua perkebunan dulu di daerah sini. Rumahnya di jalan apa itu? Ha, itu PETA juga.
Maksudnya pernah ya, Kong? Maksudnya pernah kesini. Ini Mbah Kong di sini, di rumah ini sendiri ya, Kong? Ya. Sudah berapa tahun, Kong? Ya, mulai tahun 56. Pensiun, Bapak pensiun. Tapi saya nggak 60, saya masuk Jakarta. Mbah Kong, mungkin ada pesan-pesan, Kong, untuk generasi kita itu bagaimana tentang Pak Supriyadi kah? Atau? Ya, itu jangan terus dibelokkan ke mistik apa itu loh. Oh iya. Ya, itu loh yang saya nggak anu itu. Supriyadi ya biasa aja, terus belokkan menggoy mistik, gurune Mbah Mendong, ya, atau cerita. Terus kayak iya aja-aji, katanya aja-aji. Apa mulut putih ya, no? Ada yang nah, itu terus yang jujur bahkan tahu. Ada yang anu Kong, ada yang bilang Pak Supriyadi menghilang, masuk apa itu nama ya, saya sendiri juga pernah seneng golek tirakat gitu toh. Kemungkinan gitu, jadi waktu ditembak itu dia itu belum mati tapi masih sempat ngemel adik-adiknya itu mungkin. Makanya waktu diperiksa kok Supriyadi nggak ada, padahal barangkanya itu di situ dengan kemarin anak yang hilang. Nah, alamnya itu kalau alam itu sudah alamnya bukan alam kita toh, ya. Juga bukannya alamnya orang-orang mati biasa, itu ngelayang itu nyun sewu ya apa itu alam gimana itu ya, lain. Jadi itu kemungkinan itu karena apa, Bapak waktu ditahan itu diperintah ditanya sama Jepang, Supriyadi furwal bisa ngilang enggak, yang ngomah biasa ayo enak gitu iya orang biasa enggak, yang ngomah biasa orang ngilang apa-apa ya biasa duduk tuh aja tau ya, karena dibilang belokkan ke mistik itu sebetulnya orang-orang dulu itu kan suka mistik-mistik cerita-cerita begitu. Yang terkenal itu sebetulnya buyutnya. Buyutnya Supriyadi itu memang ya ceritanya ya agak lebih gitulah. Ya, ya. Katanya Pangeran Sosradinegoro itu yang Digdoyo itu kalau mau mendatangkan itu ceritanya orang-orang itu ya. Ya, hanya bakar menyan aja sudah muncul dah itu. Tapi iya. Supriyadi itu kegowo karena wong buyute dhisik ngono kira-kira. Jadi Supriyadi sendiri kita enggak tahu kalau dia ngilang apa enggak. Tapi Mbah Kong lebih percaya kalau beliau ini Pak Supriyadi gugur di hutan Sumberingin gitu aja ya. Iya, itu logikanya gampangnya di situ kawannya sebagai pimpinan di situ diberondong kan. Ya. Menurut laporan saya bisa ngomong begitu itu karena laporan-laporan Bapak itu dulu kan saya baca, saya itu ngewangi ngersi di itu kan mulai SMP kelas 1 itu sudah noto klepek apa itu, jadi saya ikut baca dokumen-dokumennya gitu. Jadi dan saya kasih tahu perwakilan Dadan Blitar itu namanya Suyono Rahardjo, Suyono Jempluk. Itu yang laporan-laporan itu rumahnya di sini itu Jalan Merdeka itu yang sebelah kidul jalan itu ada tempat toko apa Mas? Elektrik itu ada gangnya situ, rumahnya situ. Kalau rumahnya di Jakarta depan Bakin bundaran itu satu pagar dengan rumahnya Dr. Ali Murti, saudaranya Pak Ali Murtopo. Mas Yono Rahardjo itu meninggalnya tahun 70 berapa, 1 atau 2. Pangkat terakhir Mayur DAD. Ya, dokumen-dokumen itu saya kira kan mesti dilaporkan ke Bakin toh. Iya. Coba saya kira apa yang saya katakan itu mesti podo. Nah, itu. Kalau yang ada iya. Saya bisa bilang itu karena saya mocong. Iya. Gitu. Tahu sendiri. Jadi sumbernya itu Suyono Rahardjo itu perwakilan Dadan Blitar. Koordinatornya itu. Waktu itu zaman Jepang dia itu bintara
Budanco per gudang senjata Suyono Rado itu. Iya. Pangkat terakhir mayor, matinya 70 berapa? 70 tahun. Nah, saya ini waktu diajak pindah makam yang di Ancol itu sama Pak Nugroho. Iya. Dek, besok melu yang pindah makam. Makamnya siapa? Makam petang. Pak, sing brontak iki mati kabeh yang sekel lho, alas mbringin rata di piring. Terus tank tutup daun aja. Dek, enggak, saya enggak mau. Berarti yang diancol itu bukan menurut Mbah. Saya, ya kalau saya kurang ajar, itu kan mestinya ditangkap toh, Pak Nugroho itu pusjarahan kamu, kolonel. Iya. Kalau saya kenapa nggak ditangkap? Ayo. Dan saya juga pernah datang ke rumahnya di apa itu tempat golf itu apa Jakarta itu? Ya pokoknya itu. Juga. Kompleknya kan di sana dulu perwakilannya. Saya juga ngobrol sama beliau-beliau itu. Berarti ya sebenarnya Pak Supriyadi sendiri ya seorang biasa kayak gitu. Ya, biasa. Jadi terus beloknya itu terus macam-macam. Ya mungkin aja ya malu toh itu kan bapak-bapak itu kan sengaja mau mengorbankan secara halus toh itu ya toh. Ya saya nggak menyalahkan. Sebab kalau dilepas itu korbannya masih banyak. Oh iya. Korbannya cepat. Kalau enggak saya enggak nyalakan Bung Karno. Kalau mengambil apa itu Derbasuki penyelesaiannya itu misalnya ada korban enggak bisa karena akar rumput sudah mesti tahu toh sudah. Dia kan sebagai wakil. Dan ada lagi dan Supriyadi kan juga mesti cerita bahwa KRT Prambodo itu juga, ya itu kan diceritakan, ini bahaya kalau nggak cepat diselesaikan. Saya nggak nyalakan, tapi lemicek itu yang saya salahkan, bukan micek-micek. Itu sudah terakhir itu mau dibuka, gitu. Mereka yang berontak itu arep mati ditembak apa, dipancung apa, di apa. Giles tank, kalau dia sudah berani berontak itu sudah risiko toh, ya toh enggak berani angkat senjata, kita enggak loh, sebagai orang timur itu kan kepinginnya itu kayak tetenger nah, iya batu, tumpahan batu pas di sinilah jadi keluarganya itu tahu kalau mereka itu mati tabur bunga toh, gimana aja, iya toh iya, benar kamu seperti ada bupati di Adar Gunung dibuang di mana itu mbak yang Bung Karno itu. Oh sampai sekarang nggak ketemu? Nggak diceritakan, nggak ada. Mana ada yang cerita KRT Prambodo? Nggak ada toh cerita. Kan cuma saya aja karena kerabatnya juga. Sudah cerita. Wah. Dan bapak saya masuk di sini juga tidak jauh dari 45 ya. November aja. Benar. Jadi mana cerita? Nggak ada cerita. Ditutup toh. Ya. Banyak sejarah. Kenapa nggak dibuka? Nah, itu loh ya. Iya, Bung. Makanya saya kemari juga pengen ya seenggaknya biar generasi kita tuh biar lebih tahu juga. Nah, nggak perlu malu toh. Nah, iya, Bung. Soekarno juga nggak salah kebijaksanaan politiknya. Karena dia juga merasa bertanggung jawab toh. Iya. Nah, ini kalau anu ya. Kalau sudah itu ya buka supaya jangan micek aja, bukan picek-micek. Nah, kalau yang pimpinannya micek, bawah kan nggak berani mau tanya-tanya itu toh, atau belok itu sikap mistik tuh. Jadi ngomong ini ngalor ngidul lah kamu. Ya toh? Iya, Bung. Dan nggak lucu toh. Dan malah bikin tambah banyak yang ngaku-ngaku lah. Nah, ya itu. Nah, saya pernah saudaranya Dadanto, iparnya Dadanto Surahmat itu namanya Halim Danuatmojo, putranya Wedono Lodoyo. Rumahnya yang sekarang dipakai oleh kantor kesehatan apa-apa itu di situ tuh. Itu waktu kesini, waktu itu zaman tahun berapa? 80-an kira-kira. Iya. Nah, dia itu sesudah
apa, ada yang bapak-bapak itu ada pangapnya, ada itu pangapnya siapa itu namanya, terus ada menteri sosial. Nah, sesudah apa acara mereka itu kan yang sebagian nyekar Bung Karno, nah Halim Danamojo itu di situ yang anu itu si Dondong Apa Salah itu sama lagu itu, cerita lagu Dondong Apa Salah itu sama itu ya nanti dia akan menceritakan di, ada Pak Jarot, ada Tinton, terus saya duduk depan. Dia cerita soal pembentangan Petang Blitar, soal dia bersama Supriyadi itu jalan menuju ke utara, sampai ke mana itu? Jiwo atau apa itu, belok kanan berdua sampai ke Kali Putih. Sampai di sana Supriyadi itu copot baju, tinggal cawetan aja, minta sarungnya dua dipakai dua, pistolnya kasih dia, sama ada jam gandul apa itu, suruh ke apa ke Dadan lapor sana, sehingga Supriyadi menuju ke Gunung Gedang, sehingga cerita Supriyadi topoknya Gunung Gedang itu gara-gara ngomongannya itu. Saya bencinya setengah mati. Begitu dia turun dari panggung itu tak seret. Kowe sing jeneng tak kurang ajar itu kolonel itu. Kowe sing jenenge Halim Danamojo, iya nyapa? Kowe sing nulis-nulis. Lho itu boleh tanya Tinton nanti kalau anu ada Pak Jarot itu. Tak seret ke apa itu patung-patung itu toh. Maunya saya likidik, saya banting, saya tak ikidik kolonel itu mau tak ikidik, siapa yang kongkong kowe itu maksudnya terus istrinya nututi itu padahal duyo nanti ikidik kan itu loh terus diceritakan yang enggak-enggak itu aduh iya. Nah makanya dari cerita yang enggak-enggak yang apa, kasihan generasi kita loh, terutama anak-anak sekolah. Nah ibu saya ini pernah, ini kan sepi tau dulu itu, tinggal ibu, zamannya yang di mana itu, Jawa Tengah, Medion atau apa itu, ada yang Medion itu loh, itu ibu itu digotong, suruh anu apa mereka sana itu. Nah, ibu yang manut aja gosong. Ibu orangnya duduk gitu berdiri aja itu. Dia ngaku kalau anak duk itu anakku. Pesat. Ibu ya aku ki mbok kancanono to, aku ki piye aku dereter to kon ngakoni. Edan to. Itu terkenal itu geger itu loh, itu sampai dilonsor sama sampai kayak oh ya itu kan sesudah 65 itu ya. Nah, sampai ke terus yes, pokoknya itu loh itu banyak yang datang sini kadang-kadang dikawal sama dari kejaksaan, dari kepolisian, dari Jawa Barat. Tapi ya memang bukan. Ya, bukan suruh ngakoni. Aku mbok akonono, aku ki anakmu lho, anak. Bukan. Ini bapak, ini ibu. Ini foto masih di kabupaten. Ini foto tahun 53 ya. Ini bapak ya, ini ibu. Ya, ini kakak saya yang tertua. Berarti Pak Supriyadi waktu memberontak itu pamitan ke ibu ini. Oh iya. Ibu namanya siapa, Pong? Ibu saya ini namanya Susile, kalau ibunya Supriyadi itu namanya Rahayu. Jadi Supriyadi itu hanya punya saudara satu aja. Jadi waktu adiknya lahir meninggal itu. Nah,
Ibu Rahayu itu dengan bapak itu sebetulnya misanan. Oh. Jadi Ibu Rahayu itu putranya Mantri Jati Kesampen, bapak putranya Mantri Jati apa? Lodoyong. Ini Pak Supriyadi ini ya. Bakung sendiri nih. Ini bapak saya. Ini foto tahun 64. Pak Darmadi. Ini ibu saya dengan adiknya yang kecil, Profesor Budi Susetyo Erlangga dulu terkenal. Oh iya iya. Ini kong. Oh banyak kong. Ini foto tahun 52. Masih komplit. Mbah Kong yang mana Mbah Kong? Ini. Wah, ganteng kong. Ini susunannya sama. Ini saya. Oh. Sama. Istana belum bikin Garuda Pancasila. Kita sudah bikin ini. Oh iya iya, kong. Pancasila itu kalau nggak salah Sultan Hamid itu ya. Iya, benar. Nah, itu kan gambarnya kan dia. Ini bapak merintah orang mana? Yang lor-loran itu sama Sentul yang sana itu loh, yang pindah bongso sapu apa itu loh. Itu. Iya, Bu. Nah, di sini bikinkan ini dikomentari Bung Karno itu tebal semua yang zaman saat itu lemahannya ya kayunya tebal gitu. Ini hilang, nggak ada di kabupaten. Sekarang hilang? Nggak ada, saya tanya. Itu dulu ya, zaman bapak ada kotak wayang itu saya tanya juga nggak tahu. Terus ada mejanya pangeran yang sudah. Ini di mana barang? Kalau ini kong? Ini tahun ada nomor tahunnya ini. Iya tahun 50. Iya. Ini wali kotanya Pak Pardi. Kemudian pindah ke Madiun, wali kota Madiun. Ini Kiai Muksim. Mbak Kung ada toh? Enggak. Enggak ada. Enggak ada ya. Yang kanan itu kong? Yang ini. Yang ini foto satunya Kong. Ini kakak saya, ini ipar, kakak ipar ini dulu trip. Oh, pejuang trip. Di daerah mana Kong? Kalau apa? Trip di mana? Trip Soko Surabaya dulu anu yang ke sini toh semua dulu. Ke Blitar. Lho, aku sekolahku sekolahannya dipakai asramane pejuang-pejuang itu. Lah dari saudara-saudaranya Mbah Kung 11 orang ini ada yang ikut berjuang juga Kung setelah Jepang? Enggak ada ya Kung. Enggak ada. Saya ini mau kepengen nanti tentara diancam sama ibu. Nek kowe dadi tentara putus hubungan. Enggak oleh mulai, enggak oleh metu ibu. Nah saya ini terus terang anaknya yang Oedipus Kompleks itu saya sampai tua saya ini mesti kelon ibu. Dari adik usia luar ini saya dikelon ibu. Jadi jadi apa ya aku terserah neng ojo jadi tentara tenaga aku sekelangan anak luru tentara kabeh ya yang laut yang ini pegang itu. Jadi saya ini gak bisa mes kat war ngopo terserah neng ojo tentara nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah kong, makasih ceritanya kong. Untuk suun sakit. Ya, minta tolonglah supaya pemerintah itu membuka diri. Ya. Kak Sono Tenger, orang satu guku. Boleh kita tumpahan batu-batu di sana. Syukur di nama-nama korbannya itu di ya. Apa? Ditulis itu loh. Buat dibuka gitu loh, bongong cerita sih enggak sih aneh-aneh. Mongso sih. Topo, walah dah. Kasihan jing wis enggak ada. Iya. Padahal bukan Supriyadi. Banyak loh kawannya itu. Ya. Coba
bicara jujur berapa itu? Paling enggak setengah SSK satu setengah kompi atau paling enggak itu. Ya. Tapi kalau dibikin Sodanco itu kan pangkat Sodanco itu kan letnan, paling enggak pimpinannya pimpinan apa per ton paling 20 padahal makanya ditutup Sodanco aja supaya enggak tahu berapa jumlah korbannya itu. Itu jelas malu toh, itu malunya itu ya cara halus itu yang nembakkan ya udah wong berontak orang anak Jepang yang mati. Oh iya. Ikannya Jepang mati satu pono. Iya. Benar-benar kok. Nah, iya kok. Aku sendiri kan enggak masuk akal. Berontak kan seharusnya ada korban dari pihak Jepang enggak ada. Oh iya, tadi bahkan enggak bilang enggak. Enggak ingat aku. Loh, kayaknya kan aneh toh. Makanya itu loh Dir Basuki mau VO misalnya. Selesainya itu wah ya. Ya enggak apa-apa waktu itu kalau sampai pimpinan-pimpinan mau mengambil sikap begitu ya toh. Itu dia berhak memang ya toh. Tapi nek wis mati yo umumno gitu loh. Biar menghargai yang udah enggak ada ini. Soalnya mereka yang dihadapi itu anak-anak muda bersenjata. Piye carane menyelesaikan supaya enggak bergejolak itu kan. Itu betul-betul halus sekali loh. Sudah diatur gitu. Nah, sudah diatur tapi halus sekali. Paham, Bang. Yang nggih sampun, Kong. Terima kasih banyak. Oh, iya. Ceritanya, Kong. Ya, saya suwun. Kedatangannya ini bisa membantu untuk mengungkapkan siap. Iya, Kong. Semoga enggak usah malu, Wong. Itu hak bapak-bapak itu apa menyelesaikan dengan cara yang begitu itu karena ini yang dihadapi anak muda bersenjata. Iya toh? Iya. Salah melesetnya hebohnya besar tuh. Iya, benar. Jadi terus terangnya halus, cara halus lah. Terus terang, jujur aja harus dibuka. Saudara juga nggak apa-apa mau mati di lindes teng apa-apa itu nggak apa-apa mau angkat senjata. Tapi kalau penger, nah. Mumpung kasih tahu lah sudah meninggal itu loh. Iya, iya. Paham aku. Sudah Mbak Kong semoga sehat selalu ya Kong. Yeah, sehat. Dapat salam juga dari teman-teman album sejarah Mbak Kong sehat.